Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kisah wafatnya para syuhada Karbala, Sayyid Aun dan Muhammad, putra dari Sayyidah Zainab binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa Sayyidah Zainab Al-Kubra adalah putri pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Salawat dan salam semoga tercurah bagi mereka semua. Kita pun mengetahui bahwa kehidupan Zainab dihadapkan pada penderitaan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ketika Zainab meningkat remaja, orang-orang berdatangan ingin meminangnya. Tetapi nasib baik rupanya berpihak pada anak pamannya yang bernama Abdullah bin Ja'far At-Tayyar. Ja'farlah yang berkenan di hati Zainab setelah dengan sukarela Abdullah menerima syarat yang diajukan Zainab. Syarat itu adalah harus mengizinkan Zainab mengikuti perjalanan saudaranya yaitu Sayyid Husain radhiyallahu anhu kapan saja sepanjang ia mengikutinya. Setelah menikah, Sayyidah Zainab dikaruniai 5 orang anak, yaitu Ali, Aun Al-Akbar, Muhammad, Abbas, dan Ummu Kulsum. Aun Al-Akbar mendapat kemuliaan mendampingi pamannya Imam Husain di Karbala. Padahal umurnya masih muda, belum pantas untuk mengikuti suatu perjuangan berat bersama pamannya dalam menegakkan kebenaran agama Islam. Singkat cerita, kafilah rombongan Imam Husain bergerak menuju Irak. Setelah perjalanan mereka melewati berbagai tempat, maka sampailah di suatu tempat di mana Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi bersama pasukannya sudah siap siaga menghadang perjalanan mereka. Atas perintah Ubaidillah bin Ziyad, Gubernur Kufah, Al-Hur bertugas menahan dan mengawal rombongan Imam Husain. Di bawah pengawalan pasukan Al-Hur, kafilah Imam Husain akhirnya sampai di suatu tempat yang bernama Karbala. Di sanalah mereka berhenti untuk mendirikan kemah-kemah peristirahatan. Zainab tidak henti-hentinya mengawasi rombongan wanita dan anak-anak. Bagaikan seorang ibu yang dengan penuh kasih sayang mengawasi anak-anaknya. Putranya yaitu yang bernama Aun Al-Akbar dan Muhammad juga yang bernama Aun Al-Asghar bagaikan bintang yang sedang berputar pada peredarannya. Mereka menjaga di luar tenda. Para putra Zainab ini memahami dan siap menghadapi segala kemungkinan yang akan ditemui di dalam perjalanan bersama kafilah yang diberkati ini. Mereka siap membela pamannya Imam Husain. Sebetulnya Imam Husain tidak mengizinkan mereka untuk ikut dalam pertempuran karena usianya yang belum memadai. Akan tetapi dengan keteguhannya mereka bersedia mempertaruhkan jiwa untuk syahid di jalan Allah. Peristiwa ini terjadi pada malam Asyura. Fajar hari Asyura menyinari tubuh-tubuh perkasa Imam Husain dan para sahabatnya. Mereka siap bertempur. Pasukan musuh yang dipimpin Umar bin Sa'ad pun siap siaga melakukan penyerangan. Pada suatu hari dimulailah pertempuran yang sangat hebat. Dalam pertempuran babak pertama, 50 orang terdiri dari sahabat Imam dan keluarganya menemui kesyahidan. Dan pada babak kedua, tinggallah sekelompok kecil yang terus melanjutkan pertempuran. Akhirnya setelah para sahabat Imam Husain radhiyallahu anhu semuanya menemui kesyahidan, yang tersisa hanyalah keluarga dan para putranya. Mereka segera terjun ke medan pertempuran untuk menggantikan para syuhada yang telah gugur. Tidak ketinggalan pula putra-putra tercinta Zainab, yaitu Muhammad, Aun Al-Akbar juga Aun Al-Asghar ikut pula bertempur. Muhammad, putra Zainab, meminta izin pamannya Imam Husain untuk ikut bertempur. Ia berkata, "Wahai paman,
Izinkanlah aku bertempur hingga aku menemui kakekku Rasulullah di surga abadi." Imam Husain dengan haru mengizinkan dan melepaskan keponakannya ke medan pertempuran sambil menghunuskan pedang. Muhammad berhasil membunuh 10 orang musuh. Ia menemui kesyahidan di tangan Amr bin Nashal At-Tamimi. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Aun yang juga putra Zainab menyaksikan Muhammad syahid dengan tubuh yang berlumuran darah. Maka dengan garang ia terjun ke medan pertempuran sambil bersyair, "Kalau kalian ingin tahu, maka akulah putra Ja'far yang kini sedang berada di surga." Dengan sayapnya yang berwarna hijau, ia terbang ke sana kemari di dalamnya. "Cukuplah kemuliaan ini, mati syahid, untuk bekalku di alam mahsyar." Sebelum bertempur memang, Aun ini menghadap pamannya Imam Husain, meminta izin ikut bertempur untuk membalas kesyahidan saudaranya. Pada mulanya Imam Husain radhiyallahu anhu tidak mengizinkannya. Namun kemudian dengan keharuan dipeluknya Aun dan diizinkannya ikut bertempur. Dengan tebasan pedangnya, Aun berhasil membunuh 30 pasukan berkuda dan 60 orang pasukan yang tidak berkuda. Akhirnya Aun pun juga syahid di tangan Abdullah bin Qutbah At-Tahyani. Para perawi berbeda pendapat tentang siapa yang syahid terlebih dahulu, Muhammad dahulu atau Aun dahulu. Dua-duanya adalah putra Zainab binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Zainab telah mempersiapkan para putranya agar ikut andil di dalam pertempuran di Karbala. Ia meminta izin kepada saudaranya Husain untuk hal tersebut. Pada mulanya Imam Husain keberatan karena mereka yang belum pantas mengikuti suatu pertempuran. Namun karena desakan Zainab yang terus-menerus agar putra-putranya diizinkan ikut berjuang, akhirnya Imam Husain radhiyallahu anhu mengizinkannya. Setelah melihat kesyahidan mereka, Imam Husain menangis dan memeluk tubuh mereka satu persatu, kemudian membawanya ke dalam kemah. Para wanita keluar berhamburan dari kemah-kemah mereka, menangisi dan mengelilingi jenazah para syuhada itu, kecuali Zainab. Ia tetap diam di kemahnya agar tidak melihat sesuatu yang mungkin akan melemahkan ketegarannya. Di dalam riwayat lain bahwa saudara-saudaranya tidak melihat Zainab di antara para wanita tersebut, sehingga mereka mengkhawatirkan telah terjadi sesuatu kepadanya. Namun memang itulah yang dilakukan Zainab. Dia tidak mendekat jenazah kedua putranya itu. Keimanannya mampu mengalahkan perasaannya. Ia adalah contoh wanita yang tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Ketika Abdullah, ayah dari Aun dan Muhammad, menerima berita tentang kesyahidan Imam Husain, juga ketiga putranya yaitu Muhammad dan kedua saudaranya, ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ada budaknya yang bernama Salasil bertanya, "Allah, manfaat apa yang kita dapat dari Husain? Biarkan saja." Dengan membentak, Abdullah menjawab, "Pantaskah kau berkata demikian? Demi Allah, seandainya aku ikut bertempur dengannya, ia tidak akan kutinggalkan hingga aku pun syahid bersamanya. Musibah yang menimpa putra-putraku meringankan batinku karena mereka syahid bersama saudara dan putra pamanku, Imam Husain. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku kemuliaan dengan syahidnya Husain. Walaupun aku tidak ikut menemaninya, namun aku membantunya melalui putra-putraku. Semoga Allah menyayangi Aun Al-Akbar dan kedua saudaranya. Mereka-mereka adalah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bergabung dengan barisan para syuhada, para pelopor perjuangan di jalan Allah. Sesungguhnya darah suci mereka, darah Muhammad dan kedua saudaranya juga syuhada yang lain akan terus menjadi penerang dan menerangi jiwa-jiwa manusia. Demikian kisah singkat ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.